bahwa ini tidak terlepas dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan, karena kami di desa ini adalah salah satu perpanjangan tangan dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Bupati Mamuju serta Bapak Camat Tepalu Barat. Dan di sini juga saya sampaikan apabila pembagian pada tahap kedua hari ini sebanyak 119 kakak. Alhamdulillah sudah tersalur di dari 7 desa. Alhamdulillah berjalan dengan aman. Banyak masyarakat ini, sangat membantu, terutama di bulan ini, di maraknya COVID-19 ini. Alhamdulillah, harapan masyarakat semoga BLT ini masih lanjut. Dan ini sangat membantu masyarakat untuk melanjutkan atau penambahan daripada modal, karena selama ini betul-betul di desa kami ini, di desa pengasahan ini, sudah banyak yang kehilangan mata pencaharian atau mata pekerjaan karena dia terkait 19 ini. Berapa dusun tadi yang terima, Pak? Kalau di desa pengasahan ini ada 7 dusun. Yang pertama di dusun pengasahan, dusun Serubarani, dusun Suri, dusun Takuni, dusun Tabating, dusun Mambia, dan dusun Pulau.